Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Ferum Lengket Channel, channel yang membahas tentang kapal dan kegiatan bongkar muat di area pelabuhan. Ada yang unik nih teman-teman, mungkin dari kalian ada yang tahu ini jenis kapal apa? Ya, ini adalah jenis kapal tongkang ya teman-teman. Kapal ini tidak mempunyai mesin secara langsung, jadi olah geraknya menggunakan kapal lain atau memanfaatkan kapal lain. Sistemnya ada yang didorong, ada pula yang sistemnya ditarik. Kapal kecil yang digunakan untuk menarik atau menggorong tongkang tersebut dinamakan kapal tagbut atau kapal tunda. Kapal kecil ini menggunakan mesin 500 horsepower sampai 3000 horsepower, bahkan lebih ya teman-teman, menyesuaikan dengan berat muatan atau tongkang yang dia bawa. Dan kapal tongkang yang biru ini adalah jenis kapal tongkang tanker ya teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Ini muatannya adalah semen curah. Ini lagi proses bongkar di pelabuhan kargo dan penumpang Lembar Lombok. Dan yang ini adalah jenis kapal tongkang yang tongkangnya yang saya bilang tadi ditarik ya teman-teman. Jadi nanti kapal tundanya itu posisinya di depan sana dan akan melakukan proses bongkaran di area pelabuhan kargo. Kemudian muatan batu bara ini akan diangkut oleh truk-truk lalu kemudian disuplai ke PLTU Jeranjang dekat Ampenan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Batu bara ini sendiri digunakan untuk bahan bakar ya teman-teman. Jadi prosesnya itu di saat batu bara ini nanti sampai di penampungan sana, di PLTU sana, maka akan dipilih lalu dimasukkan ke mesin uap sebagai bahan bakar. Kemudian uap yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin yang akan memutar generator listrik. Begitulah kira-kira. Oke teman-temanku semua, sekian dulu sedikit info dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon selalu dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.